Kekayaan Lesti Kejora dan Rizky Billar, pasangan selebriti terkaya di Indonesia. Penyanyi dangdut fenomenal Indonesia, Lesti Kejora, terus meraih sorotan tidak hanya berkat suaranya yang berkarakter, tetapi juga keberhasilannya membangun kekayaan yang fantastis. Kabarnya, Lesti Kejora memperoleh penghasilan mencapai 350 juta rupiah ketika tampil dalam sebuah acara pernikahan, dan ini belum termasuk honor dari pendukung penampilannya, seperti pemain band dan lainnya. Tentunya hal tersebut membuat Lesti Kejora memiliki harta kekayaan yang fantastis. Tidak kalah menariknya, Lesti Kejora dan suaminya, Rizky Billar, membanggakan koleksi mobil mewah. Hal yang mengejutkan adalah bahwa Lesti Kejora, yang berasal dari latar belakang keluarga sederhana dengan ayah sebagai seorang supir pribadi dan ibu sebagai penjual mie ayam, berhasil mencapai puncak kesuksesan. Bahkan, mereka pernah menghadapi tantangan besar saat Lesti bersama sang ayah harus berjuang naik motor dari Cianjur ke Bandung untuk mengikuti audisi menyanyi. Kesuksesan Lesti semakin lengkap dengan pernikahannya dengan Rizky Billar dan kehadiran anak. Namun, sisi lain dari kekayaan keluarga ini adalah Rizky Billar yang disebut memiliki harta mencapai 400 miliar. Mereka memiliki sejumlah mobil mewah seperti BMW M3320i, Ferrari California HS30, Mercedes-Benz GLE 450 AMG Line, Lamborghini Aventador, dan Rolls-Royce Ghost dengan total nilai fantastis. Meski banyak yang berspekulasi tentang Rizky Billar terlilit hutang dan belum melunasi semua mobilnya, ia membantah klaim tersebut dan mengklarifikasi bahwa seluruh kendaraannya sudah dilunasi. Namun, dalam unggahan video di kanal YouTube-nya, Rizky Billar pernah memamerkan pembelian kapal senilai 38 miliar sebagai hadiah ulang tahun untuk Lesti Kejora, yang dikatakannya dibeli secara dicicil. Selain itu, sumber kekayaan Rizky Billar melibatkan bisnis perhiasan MRB Jewelry dan bisnis kuliner Raja Sei, yang bekerja sama dengan berbagai pihak. Selain itu, Rizky Billar juga terlibat dalam bisnis digital dengan menciptakan Leslar Metaverse dan beberapa game online, seperti Rebels 80, Rebels versus Militech, dan Rebels Arcade. Lesti Kejora telah menjadi brand ambassador untuk berbagai produk, di antaranya produk kecantikan, fashion, dan makanan. Ia juga sering menjadi model iklan di televisi dan media sosial. Lesti Kejora juga memiliki beberapa bisnis, di antaranya bisnis kosmetik, fashion, dan kuliner. Bisnis-bisnis tersebut menambah pundi-pundi kekayaan Lesti, yang intinya itu semua hanya nyala titipan dari Allah sementara, tidak akan kekal selama-lamanya. Kita doakan kita dan juga Leslar semakin sukses dan selalu melakukan perintah Allah, dan menjauhkan larangannya. Amin. Memetik hikmah dari apa yang terjadi pada Lesti dan Rizky Billar. Beberapa bulan belakang, beranda YouTube penuh dengan berita Lesti Billar. Uniknya, pihak yang mengunggah berita tersebut adalah media-media yang berada di bawah naungan yang dikenal. Seringkali, judul-judul berita yang disuguhkan itu clickbait. Bahkan,